Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan penyebab hasil imbang yang diraih Setan Merah kala bertemu Burnley dini hari tadi. Solskjaer menilai tim asuhannya terlambat panas. Streak 8 kemenangan United resmi berakhir dini hari tadi. Menjamu Burnley di Old Trafford, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 2-2 atas sang tamu. Pada laga tersebut, United tertinggal 2 gol lebih dahulu melalui gol Ashley Barnes dan Chris Wood. Namun beberapa menit jelang laga, Setan Merah berhasil menyamakan kedudukan berkat penalti Paul Pogba dan gol telat Victor Lindelof. Solskjaer sendiri merasa cukup puas dengan performa yang ditunjukkan anak asuhnya pada laga dini hari tadi. Bagaimana cara kami mengejar ketertinggalan benar-benar fantastis, buka Solskjaer kepada Manchester United TV. Solskjaer sendiri menilai timnya sejatinya bisa memetik poin penuh di laga tersebut andai mereka tampil lebih agresif di babak pertama. Kami senang dengan satu poin ini dan kami sebenarnya bisa meraih 3 poin di akhir laga. Namun kami kehabisan waktu dan kami mengawali pertandingan ini terlalu lambat sehingga kami tidak bisa meraih gol penting yang kami butuhkan, namun ini adalah sebuah pembelajaran bagi kami. Namun hari ini saya senang bahwa kami bisa mengejar ketertinggalan 1 atau 2 gol dan membuat keadaan menjadi imbang kembali. Jadi saya senang dengan respon tim ini. Pada kesempatan ini Solskjaer juga memberikan sanjungan kepada anak asuhnya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol lebih dahulu. Ini adalah ciri Manchester United. Kami tahu bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi di 60 menit pertama, namun sekali lagi tim ini memberikan reaksi yang brilian untuk bisa mencetak 2 gol setelah menit ke-87 merupakan sesuatu yang fantastis. Ini adalah sebuah pembuktian karakter tim ini bahwa kami tidak akan menyerah karena menyerah tidak ada dalam kamus klub ini, tandasnya.